Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama Mimin Awi. Di chapter sebelumnya, Miss Nine Doctor setelah memberitahukan rencananya kepada Yun Hyeo serta yang lain, saatnya bagi Jun Jiu untuk pergi. Dia berharap kalau Jun Xiaowei serta Yun Hyeo bisa melakukan yang terbaik di turnamen 5 sekte nanti. Yun Hyeo pun ingin kembali ke sektenya, namun langkahnya dihentikan oleh Yun Chongjin. Yun Chongjin bertanya kepada Yun Hyeo, karena dia telah bersama Jun Jiu sejak lama, Yun Chongjin penasaran dengan hubungan antara Mo Yue dan Jin Jiu. Apakah mereka itu benar-benar master serta murid magang? Yun Hyeo pun menjawab, kalau memang Jun Jiu dan Mo Yue adalah master dan murid. Meski begitu, karena Yun Hyeo pernah melihat Jun Jiu mencium Mo Yue, hubungan mereka sepertinya bukan sekedar master dan murid biasa. Yun Hyeo pun menduga kalau Mo Yue dan Jun Jiu itu saling jatuh cinta. Di dalam hatinya sendiri, Yun Hyeo sadar kalau dirinya tidak bisa dibandingkan dengan Mo Yue. Jadi, dia tidak memiliki keberanian untuk mengejar Jun Jiu dan hanya mendoakan yang terbaik bagi mereka berdua. Melihat ekspresi kakaknya setelah mendengar jawabannya, Yun Hyeo pun bertanya, apakah Yun Chongjin juga menyukai Jun Jiu? Yun Chongjin tidak menjawab pertanyaan Yun Hyeo dan malah mengalihkan pembicaraan. Dia meminta agar Yun Hyeo cepat kembali ke sekte Hun Yuan. Selain itu, karena dirinya juga akan menonton kompetisi 5 sekte, Yun Chongjin meminta Yun Hyeo agar berusaha semaksimal mungkin di kompetisi nanti. Why do I, baby, why do I?
I've seen things that you wouldn't believe. I was lost until I found that I'm invincible. Nobody gonna bring me down. Here we go. Invincible.